banyak ngecap kau. Sholat enggak pernah. Oh, itu bukan meteor lo. Halo sob. Berbagai lini masa media sosial diramaikan dengan berita hujan meteor Perseid. Dilansir dari salah satu lini masa media sosial, hujan meteor Perseid merupakan bagian dari debu komet Swift-Tuttle. Meteor shower satu ini berlangsung sejak 14 Juli sampai 1 September 2023. Akan tetapi, puncaknya terjadi pada 13 Agustus 2023. Untuk waktunya sendiri, hujan meteor Perseid dapat disaksikan sejak terbitnya rasi Perseus pada tengah malam, yakni sekitar pukul 00.16 waktu Indonesia Barat dari arah timur laut hingga berakhir waktu subuh. Berbagai media sosial dibanjiri postingan hujan meteor Perseid dari berbagai negara, tak terkecuali dari negara Indonesia. Kami banyak nih dari langit teman-teman. Banyak orang ini yang bilang begini. Dilansir dari Space, puncak hujan meteor Perseid 2023 ini akan menjadi tahun yang paling cerah karena bulan hanya menerangi 10%-nya saja. Adapun pengamatan langit juga bisa dilakukan dengan alat bantu. Misalnya dengan menggunakan sepasang teropong bintang atau teleskop kecil. Atau bisa menyaksikan secara langsung dengan mata telanjang. Itu bukan meteor loh. Itu apa? Bintang itu. Bintang jatuh. Banyak loh yang jatuh. Enggak, oh, itu enggak jatuh, itu hilang. Menurut salah satu postingan Instagram resmi BRIN tentang fenomena astronomis 2023, akan ada sebanyak 36 hingga 61 meteor per jam yang menghujani langit Indonesia selama hujan meteor Perseid. Meskipun banyak meteor yang secara sekaligus jatuh ke arah bumi, benda-benda langit tersebut tidak sampai menuju permukaan. Ini karena biasanya meteor sudah terbakar dan hangus ketika melewati atmosfer bumi. Itu bukan meteor loh. Jadi apa? Bintang itu. Bintang jatuh. Banyak loh yang jatuh. Enggak, oh, itu enggak jatuh, itu hilang. Alah, kebanyakan ngecap kau. Sholat enggak pernah. Itu bukan meteor loh.